dalam rangka turut memperingati Hari Pariwisata Dunia yang jatuh setiap tanggal 27 September, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar Festival Pasar Baru 2023. Kegiatan ini berlangsung di kawasan perdagangan yang berpusat di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dani Sukma yang menghadiri langsung kegiatan ini mengatakan, Festival Pasar Baru merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Menurutnya, Pasar Baru adalah ikon dari Kota Jakarta Pusat yang merupakan pusat perbelanjaan pertama yang dibangun di zaman Belanda. Jadi hari ini dalam rangka kita memperingati Hari Pariwisata Sedunia tahun 2023, kita juga mengkombinasikan dengan acara Festival Pasar Baru yang memang rutin kita laksanakan tiap tahun. Jadi Pasar Baru merupakan ikon dari khususnya Jakarta Pusat gitu ya, di mana pusat perbelanjaan pertama yang dibangun di zaman Belanda seiring dengan perpindahan ibu kota dari Sunda Kelapa ke Jakarta Pusat, justru disitulah Pasar Baru diciptakan. Artinya tahun 1820 sudah dibangun. Dan tentu jejak-jejak sejarah ini tidak akan pernah bisa dilupakan. Karena inilah bentuk nostalgia dari orang-orang tua kita yang adanya di Pasar Baru. Makanya sudah selayaknya kita mengembangkan terus potensi unggulan yang di Jakarta Pusat, yaitu Pasar Baru. Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Pusat, Wiwik Satriani, menjelaskan, Festival Pasar Baru tahun ini mengangkat tema Melintas Abad. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.